بسم الله الرحمن الرحيم. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul SAW gak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyadat rabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usabah la tu'bad fil ardi ba'dalum, ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan,
Kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah, insyaallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.